Gelar apel dalam rangka peringatan Hari Infanteri ke-73 tahun 2021 diadakan di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngampra, Bandung Barat. Dia tersebut diikuti unsur Porkopimcam, aparatur desa, BPD, jajaran Linmas, Karang Taruna, dan masyarakat. Juga hadir Camat Ngampra dan Ramil 0909 Padalarang, Kapolsek Padalarang, dan Kades Tanimulya beserta jajarannya. Disampaikan Camat Ngampra Agnes Virganti menindaklanjuti telegram dari Panglima Kodam 3 Siliwangi di mana peringatan acara HUT Infanteri ke-73 tahun ini dirasakan dengan kerja nyata atau karya bakti khususnya di lingkungan Desa Tanimulya. Dilaksanakan apel atau upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Infanteri ke-73 tepatnya di Desa Tanimulya bersama Pak Kades beserta jajaran Linmas, hadir juga Karang Taruna, kemudian Kasih Sahur dan unsur Forkopimcam dari Pak Kapolsek juga beserta Babinkar Linmas dan tentunya Pak Darkamil beserta unsur dari Koramil, lanjuti telegram dari Panglima Kodam 3 Siliwangi di mana pelaksanaan dari hari ulang tahun ini dirasakan dengan kerja nyata atau ada kerja bakti ya Pak ya di lingkungan sekitar area pemerintahan Desa Tanimulya, dan ini mari kita jadikan momentum ulang tahun dari Infanteri ke-73 dan Hari Juang TNI AD ke-76 ini untuk dijadikan tetap solid, kemudian visioner dan Selaku dan Ramil 0909 Padalarang Mayor ARM Momon Abdurrahman sangat berterima kasih kepada unsur Porkopimcam, juga kepada Kepala Desa Tanimulya Lili Suhaili Bahtiar yang telah memfasilitasi giat peringatan Hari Infanteri ke-73. Mudah-mudahan kesolidan dan kerjasama ini dapat terus ditingkatkan. Memfasilitasi kegiatan terbakti ini, mudah-mudahan soliditas dan kerjasama ini kita tingkatkan untuk kebaikan dan kesuksesan kerjasama ini. Dari Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Dudi Kotok Hadas TV mengabarkan.